Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Bersempena dengan tarikh jualan atas talian 12.12 yang akan datang, pelbagai penjual dijangka menawarkan diskaun yang hebat. Tidak ketinggalan adalah Machine yang mana menyediakan jumlah diskaun yang menarik untuk iPhone, iPad, MacBook dan juga Apple Watch yang ditawarkan pada harga serendah RM999. Di Cyberjaya, salah satu perkhidmatan dompet digital yang baru telah diperkenalkan dinamakan sebagai TaiPay. Ia memberikan sokongan imbasan berasaskan QR untuk pembayaran dan telah mula digunakan pada sejumlah kedai di Cyberjaya buat masa ini. Sony pada penghujung minggu lepas telah mengadakan sebuah acara khas untuk memperlihatkan beberapa permainan akan datang dan pada masa yang sama berkongsi mengatakan mereka mungkin kelak memudahkan pengguna mengubah nama PSN mereka. Dan akhir sekali, Desas-Desus mengatakan Apple mungkin mengambil alih aplikasi pengecaman muzik popular Shazam. Jadi ini adalah rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok untuk rakaman Amaz 24.